Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Angharip Railway? Saat ini saya berada di sebelah barat stasiun Bojong, sebuah stasiun kecil yang berada di sebelah timur stasiun Ciamis. Nah, ini jalur menuju ke arah stasiun Ciamis dan sebaliknya adalah jalur menuju ke arah stasiun Karangpucung dan seterusnya stasiun Banjar. Di awal video kali ini kita saksikan kereta api Pasundan yang sesaat lagi akan segera melintas dari arah stasiun Ciamis atau dari arah barat. Kereta api Pasundan ini akan bersilang pula dengan kereta api Kuto Jaya Selatan yang sudah menunggu di stasiun Karangpucung. Kita tunggu kereta api Pasundan. Asisten masinis kereta api Pasundan menyapa rail fans. Terima kasih Bapak asisten masinis. Semoga selamat sampai tujuan. Masih di bagian sebelah barat stasiun Bojong, kita menunggu kereta api Kuto Jaya Selatan. Kereta api Kuto Jaya Selatan ini akan masuk jalur 1 karena akan disusul oleh kereta api Argo Wilis dari arah timur. Kereta api Kuto Jaya Selatan sebelum sampai di stasiun Bojong berhenti luar biasa di stasiun Karangpucung untuk bersilang dengan kereta api Pasundan yang tadi sudah melintas di awal video ini. Kereta api Kuto Jaya Selatan perlahan memasuki jalur 1, bersiap untuk berhenti menunggu kereta api Argo Wilis menyusul dari arah timur. Nampaknya asisten masinis kereta api Kuto Jaya Selatan turun dari lokomotif menuju ke stasiun Bojong. Mungkin ada hal yang harus disampaikan kepada petugas PPK.
Sahabat, sesaat lagi kereta api Argo Wilis akan segera menyusul kereta api Kuto Jaya Selatan. Sahabat, baru saja kereta api Argo Wilis melaju dengan cepat menyusul kereta api Kuto Jaya Selatan di stasiun Bojong. Setelah menunggu sekitar kurang lebih 15-20 menit, kereta api Kuto Jaya Selatan diberangkatkan kembali. Masinis bersiap melakukan tunjuk sebut menunggu semboyan 40-41. Membalas semboyan 40-41, masinis membunyikan klaksonnya atau semboyan 35. Dan kereta api Kuto Jaya Selatan diberangkatkan kembali, berjalan perlahan menyusuri jalur 1 yang seterusnya bergabung dengan jalur utama. Sahabat, dengan berangkatnya kereta api Kuto Jaya Selatan, maka berakhir pula video saya kali ini mengenai susul silang kereta api Kuto Jaya Selatan oleh kereta api Argo Wilis di stasiun Bojong. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.